Bismillah, assalamualaikum para sahabat pemburu aki dimanapun kalian berada. Saat ini kita melanjutkan perburuan kita di tempat kebun sawit yang tertunda. Lokasinya lumayan jauh para sahabat. Semoga terhibur. Lokasi pencarian perburuan batu aki kita hari ini lumayan jauh. Kita lagi berjalan mendaki, menurun, mendaki, menurun, seperti kehidupan yang naik turun. Saksikan terus keseruannya. Di sini kita langsung melakukan perburuan dan kita telah melihat sebuah batu hitam. Apakah ini batu hitam kecubung ulung? Memang ada sisi ketembusan, namun saya ragu untuk membawanya pulang. Kita tinggalkan saja. Dan kita melihat batu akik lainnya. Batu air. Enggak tahu nih, Bang. Nampaknya ya lumut. Ya, Anda benar. Ini adalah batu lumut hijau. Alhamdulillah, para sahabat, mantap. Lagi-lagi dan lagi, sahabat, kita mendapatkan batu akik. Ini adalah batu akik jenis lumut yang berbeda. Perpaduan batu jasper dan lumut membuatnya tampak campuran lebih beda. Mantap. Dan kita pun melanjutkan perburuan kita menyelusuri tepian pinggir sungai. Melihat dengan teliti, mencermati dengan hati-hati. Apakah sahabat melihatnya? Katakan ya, kami melihatnya. Berhasil, berhasil, hore. Kita mendapatkan apa yang kita cari. Inilah batu incaran para kolektor. Ini adalah batu Sulaiman merah geliga. Warnanya merah keoren-orenan. Terdapat lubang atau combong di tengah batu ini. Super. Alhamdulillah, mantap. Dan karena ini memang batu yang berkelas dan berkualitas, kita akan memberinya 2 jempol. Mantap sekali lagi. Diobok-obok airnya, diobok-obok. Kita cari batunya di dalam air. Kita banyak menggunakan trik dan gaya untuk mendapatkan hasil maksimal. Batu air. Kembali di sini para sahabat pemburu akik, kita melihat sebuah batu berwarna hijau. Kita akan menyiram agar terlihat lebih jelas batu apakah ini. Ini batu akik, namun kita meninggalkannya karena bukan buruan kita hari ini. Terkadang hidup ini fata morgana. Apa yang kita lihat belum tentu seperti harapan kita. Zong. Para sahabat, mencari batu akik itu bukanlah hal yang gampang atau mudah, butuh ketelitian. Yang pastinya faktor rezeki yang sangat menentukan. Kembali di sini para sahabat pemburu akik, kita melihat batu hitam. Apakah ini batu kecubung ulung atau bukan? Saya pun meragukannya. Kembali lagi di sini kita lihat batu merah, namun ini batu yang memiliki pori yang sangat parah ya para sahabat. Dan akhirnya para sahabat, macam ditaruh ki, batunya macam ditaruh.
gantung pula lagi dia. Macam ditaruh, alhamdulillah. Mana? Di atas pula lagi dia. Macam ditaruh kan? Alhamdulillah. Wah, eman bang. Namanya rezeki, bisa di mana saja dan kapan saja. Alhamdulillah, ini adalah batu Sulaiman Mata. Mantap. Namun para sahabat pemburu akik, kita tidak berpuas diri, kita akan tetap mencari. Di sini kami telah melihat batu hitam. Sepertinya ini memang batu akik para sahabat, tetapi penampilannya yang kurang menarik hingga saya tidak tertarik. Dan di sini para sahabat kita melihat batu berwarna merah hati yang menarik simpati dan empati. Kita lanjut untuk terus mencari agar nanti sekalian batunya kita basahi dan kita cuci. Iya nih bang, batu ini bang. Batu rata ya. Itu semua nih. Namun kedua batu ini kita tinggalkan sahabat karena tidak masuk dalam batu akik yang ya, kita cari. Karena berhubung satu dan lain hal kita tidak bisa melakukan penutup di tempat kita melakukan proses perburuan. Di sini kawan maaf jika ada kata saya yang tidak berkenan. Saya hanya manusia biasa dan jangan lupa terus dukung channel kami Pemburu Aki dengan cara like, comment, subscribe videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.